Pada sesi yang kedua ini kembali kita lanjutkan ila juha, apa obat dari ghibah agar pahala-pahala kita tidak kita hadiahkan kepada orang lain. Yang pertama sudah kita sebutkan, taqwallah azza wa jalla. Ingat apa hukuman dari orang yang berbuat ghibah. Dikubur, disiksa. Di neraka, diberikan, dimasukkan di lembah. Di padang mahsyar, pahala dibagi-bagi. Dosa akan ditumpah ruahkan. Yang kedua, al-insyighal bi'uyubih, sibukkan diri dengan kekurangan kita. Jangan sibuk dengan kekurangan orang lain. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Periksa apa yang ada pada diri kita. Jangan sibuk memeriksa apa yang ada pada orang lain. Jangan sampai seperti pepatah kita. Apa pepatah kita? Semut di seberang lautan nampak, kelihatan. Tapi gajah di pelapak mata tidak nampak. Semut jauh di seberang nampak. Tapi anehnya gajah di pelapak mata kita enggak kelihatan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka apa? Sibukkan diri dengan aib kita dan kita hisab diri kita sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab kita hari kiamat. Ketika sudah dihisab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Obat yang ketiga, مُدَاوَمَةُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Perbanyak zikir. Jangan sampai lidah ini kosong dari zikir. Kenapa? Karena yang namanya waktu, kalau tidak disibukkan dalam zikrullah, maka disibukkan kita dengan yang sia-sia. Kalau tidak yang haram. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu basah terus menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Sibuk kita dengan zikir, insyaAllah jauh dari ghibah. Tapi kalau tidak sibuk dengan zikir, maka ghibah akan menjangkiti kita. Karena apa? Yang namanya ngobrol, ngelantur, membicarakan orang itu enak. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan dan iblis. Berikutnya, yang keempat, luzumul bait illa lihajah. Usahakan lebih banyak di rumah. Jangan terlalu sering ngumpul, kecuali ada hajat. Ngumpul untuk ibadah seperti ini, tafadhal, silakan. Tapi ayo ke rumah ngobrol-ngobrol. Maka apa? Ini sebab yang akan menarik kita kepada al-ghibah. Muhammad al-Marji berkata, walzam duairatak fi hadha az-zaman, faman lazima baitahu hawal aman. Di zaman ini hendaklah engkau lebih banyak di rumah. Siapa yang lebih banyak di rumahnya, maka dia akan mendapatkan keamanan. Poin yang ke 5, untuk selamat dari ghibah, hendaklah kita mengingat bahwasanya ketika kita ghibah, kita telah menghadiahkan pahala kita kepada orang lain.
Ingat ini. Ini di antara yang paling penting. Ingat ketika kita ghibah, kita menghadiahkan pahala kita kepada orang lain. Mereka mendapat pahala tanpa susah. Susah payah. Kita sholat ke masjid 5 waktu. Berjamaah. Menahan ngantuk. Menahan lapar. Baru dapat. Orang asik-asik di rumahnya tidur, dia dapat pahala kita.